Apalagi dua warga air mandi beli juga lah. Dua warga miskin di Desa Tulang Pateng, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur Aceh, yang mendapat bedah rumah bantuan rumah layak huni dari TNI Korem 011 Lilawangsa. Dua warga tersebut yakni keluarga Surya Dharma dan Salimi Usman yang dinilai tidak layak huni direhab dibangun kembali menjadi tempat tinggal yang layak huni. Rumah tersebut kini diresmikan dan diserahkan oleh Kemarin Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Sumirating Baskoro kepada dua keluarga tersebut. Tindakan ini merupakan sebagai kepedulian dan mewujud manunggalan TNI Korem 011 Lilawangsa kepada rakyat khususnya warga yang kurang mampu di tengah masa pandemi. Perak Timur Aceh merupakan kecamatan yang terletak di kawasan Aceh Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara. Masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani. Untuk menuju ke desa tersebut harus melintasi jalan tanpa aspal yang berdebu. Namun sejak mewabahnya COVID-19, kemalangan tidak bisa dielak. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat semakin terpuruk. Pada acara penyerahan rumah, Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Sumirating Baskoro mengatakan, "Hari ini kita menyerahkan kunci rumah pada program bantuan rumah layak huni di dusun antara Desa Tualang Pateng. Program ini merupakan bantuan dari Korem 011 Lilawangsa sebagai sumbangsih para prajurit TNI pada masyarakat kurang mampu." Selain itu, Andrem Baskoro mengatakan, program yang dilakukan oleh Korem 011 Lilawangsa selama ini bukan hanya program rumah semata, melainkan kegiatan produktif, di antaranya budidaya ikan dengan bioflok, peternakan kambing, penghijauan tanaman buah yang berkayu keras, dan lain sebagainya. Hal itu sebagai pemacu semangat masyarakat khususnya para pemuda yang belum memiliki pekerjaan. Hingga akan tercipta lapangan kerja melalui usaha mandiri, keberhasilannya dapat meningkatkan perekonomian dan dapat dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi, pancingan-pancingan ini, stimulasi-stimulasi ini langsung dilihat oleh masyarakat, berhasil. Langsung masyarakat juga membuat ini, dan sekarang sudah kita dapat rekreasi. Pemuda desa bisa membuat beberapa hasil dari parkir, warung, nangemang, salah satu program kami ini. Karena di Lawangsa itu dari PD sampai ke Jekarnia memang para gadim berlomba-lomba untuk membantu kaum duafa untuk memenuhi kebutuhan terutama rumah tiga lalu dari segi ekonomi dan sosial nasional. Masih banyak sebagian kita yang hidup di kolong garis hidup di rumah tiga negara ini. Hanya target kami adalah membangun pembantu rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Kalau kita lihat anggaran tidak ada anggaran Kodim untuk membuat rumah ini tidak. Tapi ini upaya kerja keras para dandim, para komandan satuan di jajaran Korem untuk menggalang bantuan dana untuk membantu. Kalau contohnya di Kodim Tiger, mereka gajian kita menyumbang infak untuk membangun rumah. Begitu juga di Kodim Aceh Timur, padahal dia juga membuka donasi bagi para anggota yang juga rekan-rekan yang bersumpah ingin menabung untuk akhirat. Karena uang yang kita sedekahkan itu bukan habis, tapi kita juga dibasa di hari nanti. Kondisi memprihatinkan itulah yang dialami Surya Dharma dan Salami Usman, warga Tulang Pateng, Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur. Selama 22 tahun mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal di gubuk reot yang lapuk dan tak layak huni. Ganasnya wabah COVID-19 membuat mereka kehilangan mata pencariannya sebagai buruh tani di sebuah perusahaan perkebunan. Selain menyerahkan kunci rumah, Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infanteri Sumirating Baskoro menyerahkan bibit tanaman buah kepada warga Tulang Paten yang turut disaksikan Dandim 0104 Aceh Timur, Letkol CJI Hasanuddin Arifin Siregar.
anggota dewan, camat, dan sejumlah pejabat yang hadir. Kini Surya dan Salami memiliki rumah layak huni yang dibangun oleh TNI sebagai wujud pemenuhan TNI dengan rakyat, sesuai dengan 8 wajib TNI, yaitu menjadi contoh dan melopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Acara penyerahan rumah pun berlangsung dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan yang telah disediakan di acara tersebut. Ini rumah Surya Dharma dan Salami Usman yang dulunya gubu reot yang telah dibangun kokoh oleh Satuan Korem 01 Bina Wangsa.